Hukum apabila seorang suami menceraikan isteri melalui WhatsApp. Pertamanya, kita nasihatkan kepada golongan suami dan juga isteri untuk menjaga rumah tangga dengan sebaik-baiknya. Kita telah mengambil isteri kita dengan ikatan janji yang kuat dengan Kitabullah Azza wa Jalla. Maka jikalau hendak menceraikan isteri, wasarrihuhunna sarahan jamila, lepaskan dengan cara yang baik, dengan beradab. Ini yang sepatutnya dilakukan oleh manusia yang berakhlak dan beriman dengan Allah Azza wa Jalla. Namun jikalau berlaku dalam keadaan-keadaan tertentu yang melanggar adat-adat Islam yang murni, seorang itu menceraikan isterinya dengan menghantar mesej SMS atau WhatsApp atau apa sahaja bentuk pesanan. Jikalau benar dia yang menulis dengan relanya, dalam keadaan sedar, rela dan sengaja melakukan perkara tersebut walaupun dengan niat melawak, dan sampai mesej itu kepada isterinya dan dibaca, maka jatuhlah talak wal'iyadhu billah. Adapun jikalau berlaku terbukti penipuan, suami tidak menulis ataupun sebenarnya orang lain yang tolong tuliskan dan dia tidak tahu, atau dipaksa, ini tidak jatuh talak. Namun perkara macam ini, untuk mempraktikkan hukumnya, perlulah dirujuk kepada Jabatan Agama Islam dan dibawa kepada Mahkamah Syariah yang berkuasa penuh untuk meneliti kes seperti ini dan memutuskan hukumnya. Wallahu a'lam bis-shawab.